Kesian Terence hari ini. Kita nak ke Kedah bersama dengan rakan kita Rashid Jali. Kedah bebas berniaga. Silakan Kedah. Terima kasih rakan setugas Terence dan juga Syafiqah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini kerajaan di Kedah mewujudkan kawasan bebas berniaga di mana peniaga-peniaga yang terjejas dengan COVID-19 diberi peluang untuk berniaga secara mudah di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Alustar, Majlis Pembandaran Sungai Petani, Majlis Pembandaran Langkawi, Majlis Pembandaran Kulim dan Majlis Perbandaran daerah Kubang Pasu. Dan ini juga bagi meringankan penempatan yang mana mereka terjejas sebelum ini dengan pandemik COVID-19. Dan bagi mengulas mengenai kawasan bebas berniaga ini, saya bersama dengan setiausaha pengguna negeri Kedah iaitu Yus Rizal, setiausaha pengguna negeri Kedah Yus Rizal Muhammad Yusof. Baiklah Rizal, jadi pendapat Rizal sendiri bagaimana dengan wujudnya kawasan bebas berniaga yang diwujudkan oleh kerajaan negeri ini? Apa pendapat Yus Rizal sendiri? Alhamdulillah, kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kerajaan negeri di atas pengumuman kawasan bebas untuk peniaga. Jadi sekarang ni kalau kita tengok perniagaan, terutamanya perniagaan kecil-kecilan, peniaga kecil ni amatlah terjejas sepanjang COVID. Hasil pemantauan Persatuan Pengguna Kedah mendapati sejak PKP dahulu pada 18 Mac 2020 sehingga kini kita nampak impaknya amat terkesan kepada peniaga-peniaga kecil ni. Dan ada juga yang dibuang kerja, yang sekarang menganggur, dia mencuba peluang yang baru. Jadi peluang yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk memberi satu ruang khas iaitu bebas, kawasan bebas untuk berniaga, ini amatlah disambut baik dan membuka peluang juga kepada peniaga-peniaga yang baru berkecimpung dalam perniagaan. Jadi Satuan Pengguna Kedah menyambut baik. Ini membuat kemudahan juga, memberi kemudahan kepada pengguna-pengguna untuk membeli barang dengan mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan juga mendapat barang-barang yang berkualiti. Di sini juga kita sarankan kepada pihak kerajaan negeri dan juga PBT supaya ada kelonggaran sedikit dari segi lokasi-lokasi perniagaan, yang mana kita di orang yang nak berniaga ni memanglah dia nak berniaga di tempat kunjungan orang ramai supaya perniagaan mereka lebih lagi laris. Jadi kita tengok kawasan yang tidak mengganggu jalan raya, yang tidak mengganggu perjalanan orang keluar masuk, kita benarkanlah. Dan juga kita minta supaya dilonggarkan sikit permohonan yang peniaga-peniaga baru nak buat dan juga peniaga yang telah berniaga. Kita minta longgarkan sikit, mudahkan kepada peniaga-peniaga ni supaya kita boleh rancakkan balik ekonomi dalam negeri Kedah ni. Yang kita nampak kebelakangan ni agak suram dan banyak rungutan daripada pengguna dan juga peniaga impak daripada COVID-19 ni. Macam kita faham, pandemik COVID-19 ni memang menjejaskan pendapatan penjaja kecil khususnya. Jadi dengan peluang ini peluang terbaiklah rasanya kepada penjaja-penjaja untuk mendaftarkan diri dengan berniaga secara yang cara mudah sikitlah. Ini memberi peluang kepada orang yang baru dibuang kerja, yang bekerja di sektor-sektor yang telah gulung tikar, untuk memulakan balik hidup dengan membuat perniagaan kecil-kecilan untuk menampung keluarga mereka. Jadi ini amat baik bagi Persatuan Pengguna Kedah, ini amat baik. Jadi kita harap supaya usaha ni diteruskanlah kepada negeri-negeri lain juga. Baik, terima kasih Yus Rizal Muhammad Yusof. Baik, itu saja cerita pagi saya langsung dari Kedah ini bersama juru kamera Ikram Rahim, kembali bersama Terence dan juga Syafiqah.
di Angkasa Puri. Silakan.